السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اللهم اجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين segenap para hadirin dan hadirat pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga, amin. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kita masih membahas tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting sebagai seorang hamba kita beradab kepada Allah. Yang paling utama kita telah bahas, tidak melakukan hal-hal yang syirik. Kita harus betul-betul bertauhid. La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagus nih pengajian ada anak-anak. Mau dengar pengajian kan? Bisa baca la ilaha illallah, bisa enggak? Coba. Nah, itu penting. Dulu Nabi Musa, ini cerita nih. Dulu siapa? Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina afdhalus shalawat wassalam, dulu beliau pernah meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala suatu amalan, karena beliau itu kan kalimullah. Tahu enggak artinya? Beliau diperkenankan langsung kepada Allah tanpa perantara. Bisa bicara langsung ke Allah tanpa perantara. Kalimullah. Di situ beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta suatu amalan yang dengan amalan itu beliau bisa berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim
wa barik alaihi wa ala alihi. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, ya Rabbi, alimni syai'an. Alimni syai'an. Ajarkan kepadaku sesuatu. Adzkuruk bihi, adzkuruka bihi, dengannya aku bisa berzikir kepadamu. Wa ad'uka bihi, dan dengannya aku berdoa kepadamu. Ini kisah siapa ini? Nabi siapa? Nabi Musa bin Imran alaihi wa ala nabina afdalus salah wassalam. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku bisa berzikir kepadamu, dan dengannya aku bisa berdoa kepadamu. Kemudian dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini bahasanya Nabi Musa tuh bagus banget. Yang beliau harapkan dari Allah itu ilmu cara berzikir dan berdoa. Kalau kita kebanyakan doanya duniawi, padahal urusan dunia udah dijamin. Manusia ini lucu, banyak mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin, tapi kepada sesuatu yang belum dijamin gak khawatir. Urusan gimana akhir hayat, gimana kuburan, gimana akhirat tuh gak khawatir. Yang dikhawatirin urusan rezeki dunia, padahal udah dijamin. Artinya selama antum hidup berarti antum ada rezekinya. Kalau rezekinya habis, mati harus. Mau gak mau itu pasti dimatiin sama Allah. Rezekinya habis. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi, alimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Qala ya Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, qul, katakanlah, la ilaha illallah. Langsung dikasih amalannya sama Allah, yang dengannya bisa berzikir, dengannya bisa berdoa. Apa itu ya Allah? Ucapkanlah la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nabi Musa bilang lagi kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, la ilaha illa anta ya Rab, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Tapi yang saya minta adalah suatu kalimat yang dikhususkan untukku. Ya maksudnya kalau kalimat la ilaha illallah memang apa? Ya amalan kita semua kan? Amalan semua hamba Allah, dan itu ma'lum. Itu sudah kita ketahui bersama, itu ma'ruf, itu dikenal ya amalan. Tar. Anak amalan. Ya. Sholli ala Muhammad. Dompetnya di mobil enggak tahu. Ya salam.
Tapi niatnya insya Allah dapat ya. Sudah niat mau naruh kotak amal, dompetnya di mobil. Tapi nanti insya Allah bisa nih kita apa laksanakan niatnya insya Allah. Ya salam. Balik lagi para hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai di mana tadi? Kalimat dari Nabi Musa, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maksudnya saya pengen amalan yang khusus buat saya. Ya kalau kalimat la ilaha illallah kan amalan yang umum kan semua orang tahu. Yang lebih khusus lagi ya Allah. Dijawab oleh Allah, ya Musa, sekiranya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan segala isinya ada di satu genggaman, dan la ilaha illallah ada di genggaman yang lain, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi kalau kayak istilahnya kalau ditimbang bumi, langit, 7 lapisnya, bukan cuman langit dan bumi aja, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan semua yang ada di semua itu, di semua tempat itu, ditimbang di satu timbangan sama kalimat la ilaha illallah, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita udah gak perlu ngeluh dunia lagi dong. Orang kagak ada harganya tuh kalau dibandingkan sama apa? La ilaha illallah. Dan yang bisa mengucapkan la ilaha illallah hanya mukmin, hanya muslim. Selainnya gak bisa. Ajib. Terus masih iri gitu ngelihat orang misalnya menyekutukan Allah tapi punya rumah besar gitu, masih iri gitu. Ya salam. Masih iri sama yang begitu. Terus masih iri ngelihat orang yang gak berzikir rezekinya banyak, kita iri gitu. Gak ada harganya sama ucapan antum la ilaha illallah, itu gak ada harganya yang lain. Lebih dari 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan segala isinya. Aneh kalau ada orang beriman bertanya, padahal saya ini kan ibadah sama Allah, saya sholat, saya ngaji, kenapa ya rezeki saya tidak sebanyak si fulan yang gak ngaji? Itu pertanyaannya udah aneh. Antum lebih kaya dari dia, justru antum mesti kasihanin dia, bukan antum iri sama dia. Ya salam. Makanya banyak zikir yang diajarkan oleh para pendahulu kita sampai sekarang. Kita suka diajak zikir apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata itu ucapan la ilaha illallah bernilai zikrullah dan bernilai doa. Dan pahalanya satu ucapan itu lebih dari 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan segala isinya. Oleh karenanya ketika ada satu orang datang kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam mengeluh akan keadaan imannya yang kadang naik kadang turun. Ya Rasulullah, imanku kadang bertambah kadang turun. Tahu kan kalau iman lagi nambah, tahu kan? Sholat subuhnya di masjid pasti. Kalau iman lagi turun, jam 6:30 baru bangun. Paling cepat 6:30 baru bangun. Ada orangnya di sini yang begitu? Itu orang paling sengsara hidupnya. Kasihan. Kasihan sekali. Orang yang enggak subuh ke masjid, itu orang paling rugi, paling sengsara, paling menderita hidup di muka bumi. Khususnya laki-laki. Ini nikmatnya hidup ini, bangun subuh ke masjid. Tanya sama semua yang udah istiqomah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan bahwa ciri munafik subuhnya tidak berjamaah ke masjid. Gimana ini? Ya salam. Tidak bisa menjaga sholat subuh berjamaah kecuali munafik. Tidak bisa menjaga sholat subuh berjamaah kecuali mukmin. Salah ngomong. Ya salam. Jadi orang yang menjaga sholat subuh berjamaah adalah orang mukmin. Yang enggak bisa jaga berarti munafik. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Ya salam. Jadi begitu para hadirin. Wah asyik bangun sebelum subuh. Kita ke masjid berjamaah enak. Udara lagi bagus-bagusnya, sehat. Jangan pakai motor dong. Pakai motor sih. Jalan kaki. Diukur waktunya. Mau subuhnya jam berapa? Berarti jalan kaki dari rumah jam berapa diukur. Jalan kaki, jadi gak usah olahraga lagi, udah. Udah dapet olahraganya, pulang pergi. Jauh ya? Emang di mana masjidnya jam? Ya Allah, nikmatnya kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyakin la ilaha illallah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita insyaAllah. Jadi para hadirin, orang yang paling beruntung, yang paling bahagia hidupnya itu yang taat, yang patuh kepada Allah subhanahu. Udah hidupnya dalam jaminan Allah. Udah. Jangan suka ngambil peran yang bukan peran antum. Manusia ini suka ngambil peran yang bukan perannya. Mikirin rezeki. Besok gimana ya? Ntar bayaran sekolah anak gimana ya? Jangan suka ngambil yang bukan perannya. Pemberi rezeki Allah. Peran kita apa? Peran kita apa? Kerja. Kerja kita apa? Beriman, beramal, soleh. Kerja yang benar. Jangan malas. Lima waktu berjamaah di masjid. Waktunya nyari nafkah yang halal, nyari aja, gak usah mikirin hasilnya. Bukan urusan kita. Tuh lihat para nabi. Hidupnya diboikot sama banyak umatnya. Diboikot loh. Tapi rezekinya pada barokah. Antum mau bilang pada dagang, iya dagang tapi diboikot. Gimana tuh? Hidupnya bisa barokah. Ya karena memang ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar dijadikan tujuannya.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul hanya mengharap kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, butuh Allah. Antum sebelum tidur malam, antum harus bilang, antum itu butuh Allah, saya butuh engkau ya Allah. Pasti bangunnya sebelum subuh. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, tapi ya kalau belum kelasnya jangan, ini sebagai ilmu aja. Imam Ahmad bin Hanbal itu radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku tidur dalam keadaan tidak punya uang untuk besok lebih aku sukai, lebih aku sukai dibanding ada gitu. Hah? Ya kita belum kelasnya jangan. Imam Ahmad begitu. Tidur malam nih buat besok enggak ada. Kata Imam Ahmad, lebih aku sukai dibanding masih ada. Jadi cenderung Imam Ahmad itu memang menghabiskan hartanya sebelum tidur udah habis. Tahu enggak yang terjadi gimana? Malamnya pasti bangun nangis-nangis minta pertolongan Allah buat besok. Nah nih, gak megang apa-apa. Coba nih yang paling merasa pegangannya banyak, tabungannya banyak. Subuhnya 7:30. Kecuali mereka yang butuh akhirat, masih bisa bangun sebelum subuh. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmat. Para hadirin, di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah. Banyak zikir, banyak ibadah. Kan sudah keputusannya begitu, ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Hadisul Qudsi. Hai anak Adam, maksudnya hai manusia, aku ciptakan kamu untuk ibadah, jangan main-main ibadahnya. Dan aku sudah bagikan rezeki untuk kamu, jangan susah payah. Kata Syekh Sa'rawi, jangan susah payah di situ, jangan pusing. Kita kerja harus kerja. Dagangnya sekedar syarat. Dulu saya masih kecil, ada satu engkong di kampung saya. Kita dari kecil di Jakarta, ada satu engkong di kampung saya. Itu dia yang jadi imam musola. Ini saya dari kecil-kecil begini, sholatnya di masjid nih subuh. Dulu zaman aneh kecil, segede antum nih, sholat subuhnya di masjid. Orang tua kita kalau aneh gak sholat subuh di masjid, gak dikasih jajan. Dan gak disapa seharian. Aneh ngomong gak bakal dijawab. Ini segini nih. Gak tahu nih, subuhnya di mana? Sholat subuh di mana? Iya, sholat subuh di masjid, musola. Hah? Di rumah? Di musola. Subuhnya di musola semua. Mahmud, ente di mana? Ada orang udah usia 40 ke atas, sholat subuhnya masih di rumah tuh, di mana itu? Ya kalau uzur lain. Sehat enggak ke masjid gimana? Ada kitab namanya Ayyuhal Walad. Ya mungkin ini sebagai pengingat buat kita. Ada kitab namanya, judulnya apa? Ayyuhal Walad. Disusun sama Imam Ghazali. Sebenarnya disusun sama muridnya, itu perkataan banyak dari Imam Ghazali gitu. Surat Imam Ghazali dijadikan kitab. Jadi ada muridnya Imam Ghazali minta nasihat, akhirnya Imam Ghazali sering ngasih surat ke dia.
Nah, surat-suratnya itu dikumpulkan jadi kitab, namanya kitab Ayyuhal Walad. Udah ada terjemahnya. Kalau antum lihat di online, kitab apa ya? Kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali keluar. Bagus kitab. Tipis. Jadi itu dari Rosail, dari surat-suratnya Imam Ghazali ke muridnya. Jadi murid yang udah khatam, udah lulus, merasa apa? Belum apa? Merasa masih butuh bimbingan gurunya. Minta, jadi kirimin surat. Di antara suratnya Imam Ghazali itu, buat orang yang usianya udah di atas 40, namun kesalahannya masih lebih cenderung daripada kebaikannya, dikhawatirkan ahlun nar, dikhawatirkan masuk neraka. Jadi ciri-ciri ahli jannah, orang kalau udah di atas 40 kebaikannya harus apa? Lebih cenderung dibanding keburukannya. Makanya sebelum usia 40 istiqomah banget, karena biasanya 40 ke atas sesuai matang kebiasaan dari sebelum 40-nya itu. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Apalagi umur gak ada yang tahu. Ada orang gak nyampe 40 meninggal ya. Sampai di mana tadi saya lagi nerangin apa ini tadi? Hah? Bukan tadi, tadi sebelum ini apa? Lagi nyampein apa tadi? Ya, daripada lupa tadi tentang apa sih? Hah? Ya salam. Tadi lagi nerangin apa tadi semua? Jadi lari ke Imam Ghazali, hah? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi para hadirin, mari kita betul-betul ibadah. Jadi begitu ibadah serius, rezeki enggak pusing. Begitu ibadahnya main-main, rezeki pusing. Itu udah ketentuannya begitu. Antum semua pernah ngalamin lah. Waktu antum malas-malasan ibadah gimana kejadiannya? Kayak ih, ngeri ini ya. Begitu ibadahnya serius, ya tenang-tenang aja. Jaminan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah yang keluarin kesulitannya. Allah yang kirimkan rezeki tak terduga. Kenapa orang dulu dengan keterbatasan ilmu? Kalau sekarang ilmu masya Allah, karena kita di mana aja kita buka Google, nanya ini keluar dalilnya, nanya ini keluar dalilnya, ilmu masya Allah. Sana. Dulu kan keterbatasan ilmu yang dia dapat terbatas, tapi dia masuk ke kampung mana aja orang pada masuk Islam sebab dia. Hidayah Allah sebab dia. Dia masuk ke sini orang pada masuk Islam. Dia masuk orang pada masuk Islam. Kenapa? Karena takwa sama Allah. Namanya orang mukmin, namanya muslim itu tidaklah dia datang ke satu tempat melainkan dia menghadirkan solusi untuk tempat itu. Jangan jadi mukmin yang ngeluh. Dampaknya nanti ke agama kita juga enggak bagus. Kita enggak pantas ngeluh, kita udah dapat ilmunya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita udah enggak ada yang pantas ngeluh. Tinggal kita jalanin aja apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pantas ngeluh kita. Orang mukmin ngeluh. Sekarang keadaan susah, bukan susah, susah ngomongnya. Sekarang kita lagi ini, astagfirullah. Dulu ada orang ngeluh sama guru kita. Keadaan sekarang lagi susah, diginiin sama guru kita.
Udah berapa malam enggak nangis sama Allah? Enggak bisa jawab. Ajib ya? Nah, itu syekh, itu guru. Waktu muridnya ngeluh duniawi, diginiin doang nih, ditepok nih. Udah berapa malam enggak nangis sama Allah? Ketahuan. Enggak tahajud ya, enggak nangis ya sama Allah. Akhirnya dipaksa ngeluh sama manusia, akhirnya dihinakan. Mesti ngeluh sama manusia. Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh tadi lagi berita Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu dia bilang gak punya apa-apa, lebih senang. Karena pasti malamnya tahajudnya benar-benar tawakal full sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa banyak berzikir kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini yang perlu kita ingat bahwa di antara perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, sampaikan, ucapkan, bicarakan. Nikmat apa ini? Nikmat apa ini? Coba para hadirin. Kan Allah perintahkan sama Nabi kita Muhammad salawat dong, sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang Allah berikan kepadamu, sampaikan, ceritakan. Nikmat apa ini? Hah? Nikmat taat. Nikmat taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa nikmat taat kepada Allah itulah nikmat yang sesungguhnya, sampai beliau lebih memilih hidup sederhana. Beliau enggak mau mewah-mewahan. Bukan diharapkan. Ya kalau selama rezekinya halal, orang mau punya rumah bagus, mobil bagus kan enggak masalah. Tapi Nabi kan enggak mau itu. Nabi maunya yang sederhana. Rumahnya bangunan 5x4, tipe 20. Halamannya 3x4. Jadi rumahnya Nabi itu apa? 8x4. 5x4 bangunan, 3x4 halaman. Ya salam. Itu Masjid Nabawi itu kan dempetan sama rumahnya Nabi. Tapi Masjid Nabawi pertama yang wakofin itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sumbangan muslim, dari Nabi pribadi. Pertama, beli tanah yang pertama itu Nabi Muhammad pribadi. Itu diwakafin sama Rasulullah. Rasulullah rumahnya 8x4. Yang gedenya jadi masjid. Jadi Nabi itu adalah memang betul-betul uswatun hasanah. Enggak nyari nyumbang-nyumbangnya. Enggak, beliau duluan. Enggak beliau nyuruh orang, enggak. Beliau duluan. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu dibeli dari tanah anak yatim itu di Yasrib. Antum buka buku sejarah. Tanah anak yatim dibeli sama Rasulullah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kenikmatan itu pada taat. Kesian sekarang di zaman akhir zaman. Kita kalah kampanye. Ada orang mengkampanyekan terus bahwa kalau ente mau dipandang orang, mobil ente kudu bagus. Kalau ente mau dipandang orang, pakaian ente harus bagus. Ini ente kesiannya gini, banyak orang maksain. Akhirnya apa? Ngutang.
Ya salam. Maksain. Kesian. Kita jangan kalah kampanyenya. Kita sampaikan nikmatnya hidup itu 5 waktu berjamaah di masjid. Ajib. Caranya gini, jangan kayak nasehatin orang, ngomong aja begini nih. Antum ngomong begini lagi ngumpul bareng. Aneh. Semenjak nih. Subhanallah. Jadi kita niatnya wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Semenjak aneh 5 waktu jamaah. Ajib betul anak punya hidup. Yang dulu-dulu tuh kayak hampa aneh. Kalau sekarang tuh aneh kayak seneng gitu. Tenang aja nih. Gitu dong. Jangan kalah kampanyenya. Kesian loh. Orang pada maksain sekarang hidup mewah. Buktinya kalau ada tontonan-tontonan yang mengandung kemewahan, itu banyak yang mau nonton gitu. Banyak yang mau lihat, tapi tontonan kesederhanaan jarang gitu. Kasihan kan? Rahimallah imra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kadar kemampuannya. Kita cuma mampu punya motor, jangan beli mobil. Kenapa harus beli? Kita mampu beli mobil yang sekian, ya beli aja yang sekian, jangan yang sekian. Kita tahu kemampuan kita, main aja di situ. Ya salam. Kasihan. Kadang-kadang kita nih pakai mobil mewah, mungkin kita sendiri yang merasa orang pada ngelatin aneh nih, beda aneh sekarang. Mungkin kita sendiri yang ngomong, padahal orang lain ya biasa-biasa aja. Kita aja sendiri yang bangga. Orang lain mungkin biasa-biasa aja. Enggak ada mas, enggak ya. Ya nyela enggak gitu, muji enggak mungkin. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Ya Allah para hadirin, antum tahu enggak? Kalau antum bisa bangun sebelum subuh, antum tahajud, itu amalan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, dan itu amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam, sampai Rasulullah sampaikan alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Sebaiknya kalian semua bangun malam, itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kita digolongkan jadi orang soleh tuh. Ajib bangun malam tuh. Nanti malam bangun jam 3 bangun deh. Paling telat 3:30 deh. Paling telat tuh 3:30. Mandi deh, dar dar, ajib, ya salam, hah, minum air anget deh, hah, langsung sholat tahajud. Kalau udah jam 4 lewat dikit langsung ke masjid, ke masjidnya sebelum azan, masjid sholat lagi, zikir. Kalau yang udah jadi bos, yang nggak kerja sama orang, sampai suruk di masjid deh. Kalau yang masih kerja sama orang habis subuh jalan nih kan. Asik udah. Mulai besok ya. Ya salam. Wah, enak itu. Ah, ini kayaknya dakwah sekarang yang perlu begini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Sampaikan nikmat-nikmat Allah yang Allah udah dapat, yang antum dapat sekarang. Ah, ngaji Quran tuh enak. Asyik, apalagi kalau kita tadaburin maknanya, enak banget. Gitu-gitu aja, cerita-cerita aja, cerita. Ya salam. Iya gak? Nih, anak-anak nih, Mahmud dan kawan-kawan nih. Cerita sama temennya. Enak ngaji di tiat, cuman duduk maghrib apa isya. Dengerin aja, kita enak banget. Dapat ilmu banyak, pengalaman. Iya gak? Bener gak? Asyik gak? Asik gak nih? Kalau gak asik bubarin aja. Asik ya? Ya emang janji Allah, sakinah Allah berikan di pengajian. Ya salam. Udah anak, ya Allah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita semua. Kita semua punya masa lalu ya bapak-bapak ya. Kita pernah ngalamin tuh. Hidup pakai utang, kita pernah ngalamin tuh. Maksain yang bukan kemampuan kita beli. Sampai ngutang bayar bulanan, kita udah nyobain, mungkin sebagian mungkin besar udah nyobain. Capek enggak?
Capek enggak hidup begitu? Capek, lelah, sumpah, susah. Enggak usah. Kita sekarang mau hidup nikmat. Sesuai doa kita dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Pakai itu ayat, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, maka mereka itu akan bersama dengan mereka orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ya salam aji. Jalan nikmat hidup itu cuma taat kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingat sebelum kumandang azan ini, siapa yang nyari kemuliaan lewat jabatan pasti dihinakan Allah. Siapa yang nyari kemuliaan lewat harta pasti dihinakan Allah. Siapa yang mencari kemuliaan lewat bapaknya, kakeknya, pasti dihinakan Allah. Tapi siapa yang mencari kemuliaan lewat taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pasti dimuliakan Allah dan Rasulnya dunia wal akhirah. Ya salam. Pasti itu dah. Itu dah. Ada satu orang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang curhat kepada Rasulullah, imannya kadang nambah kadang turun. Urusan iman curhatnya. Orang sekarang kalau datang ke orang soleh, udah jauh-jauh datang ke orang soleh, rezeki agak susah nih kiai gitu. Udah jauh-jauh nanya iman, nanya. Jadi gimana ya, kita ini banyak nanya bukan inti masalahnya gitu. Jadi akibat dari masalah kita yang kita tanyain akibat terus. Ya kan? Ngeluh masalah rezeki, ngeluh masalah dunia, ini kan akibat. Tapi inti masalah kita enggak nanya. Inti masalah itu apa? Iman. Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu beliau bertanya kepada Rasulullah masalah apa? Imannya yang kadang meningkat, kadang turun, ya kan? Tadi dibahas itu lupa semua ya, kita juga ikut lupa, subhanallah. Wa dzkur rabbaka idza nasita la ilaha illallah. Waktu dia bilang, ya Rasulullah, iman saya kadang nambah, kadang turun. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian. Maksudnya juga tambahin kualitas imannya dengan kalimat la ilaha illallah. Maka zikir banyakin. Nih gini, kalau antum udah rada khawatir tentang macam-macam ini keduniaan, udah langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, pelan-pelan baca, resapin maknanya, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berhak disembah kecuali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama antum ingat tadi riwayat bahwa satu ucapan itu lebih baik dari langit, bumi dan segala isinya gitu. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu yang menyampaikan, kalau ente pengen perbaharui iman, baca la ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah.
Makanya benar ya, kiai dulu tuh, terutama ya kiai-kiai dulu ya, banyak banget yang tauhidnya mantep gitu, kagak ada ngeluhnya sama dunia gitu. Ternyata zikirnya tuh la ilaha illallah banyak. Ya, semakin kita tajam, semakin banyak ucapan la ilaha illallah, semakin bagus iman kita. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Innalladzina amanu wa 'amilussalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Seingat saya di surat Yunus, seingat saya. Innalladzina amanu, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh, kerjanya beramal baik, beramal baik, beramal baik, pengen dapetin hartanya yang halal, nggak mau yang haram, lima waktunya berjamaah ke masjid, pokoknya dia beramal saleh. Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah, mereka beramal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah senantiasa memberikan hidayah kepada mereka, bimbingan hidup, Allah langsung yang akan membimbing hidupnya disebabkan iman mereka kepada Allah. Enggak usah khawatir makan tabungan. Masih ada kan? Makan aja. Makan. Sambil kita doa terus sama Allah, yang khawatir iman kita turun. Jangan khawatirin yang enggak perlu. Khawatirin yang perlu, iman turun khawatir. Wah, tapi kan kebutuhan. Ya, balik lagi ke sana. Ini kan kita lagi ngaji, khawatirinnya iman. Sama kayak pengurus masjid. Ada sebagian pengurus masjid khawatir, nanti saldonya gimana, biaya ini gimana. Pengurus khawatir begitu. Kagak usah dikhawatirin duit masjid. Yang penting gimana caranya makmurin masjid. Itu tugas kita. Rezeki nanti Allah yang ngatur. Ntar didatengin orangnya sama Allah buat ngebantu. Bukan urusan kita itu. Urusan pengurus masjid, pertama, orang-orang yang namanya terdaftar dalam kepengurusan, kalau tidak ada uzur, mesti sholat di masjid itu. Kalau tidak ada uzur, lagi di sholat ke situ, datang. Jangan cuma namanya doang ditulis, buat apaan? Datang lima waktu. Kita harus terdepan makmurin. Kedua gimana? Kedua, kita harus sering mikirin gimana caranya orang mau datang ke masjid. Gimana begitu ada ghirah, ada semangat. Duit bukan bagian inti. Itu udah dari Allah. Aturannya Allah nanti yang ngasih. Enggak usah mikirin, enggak usah. Ya. Astagfirullahaladzim. Sama juga kita hidup yang kita pikirin, wah kok imanannya agak turun ya. Subuhnya agak telat, aneh sekarang duha sering tinggal, aneh ngomong sering ngaco, jelekin orang, fitnah orang, ngantem-ngantem keluarga orang. Ini yang kita perlu istighfar. Oh, iman lagi turun nih, aneh kudu naikin iman aneh. Dengan cara apa? Ya itu, banyakin la ilaha illallah. Jangan perlu pikirin. Karena apa tadi saya bacakan firmannya, sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, hidup mereka dalam bimbingan Allah. Program, ente gak usah ngatur program, udah Allah yang programin, tenang aja, beres. Biimanihim, nanti di akhirat, tajri min tahtihimul anhar, dapat surga ngalir di bawahnya sungai-sungai, fi jannatin na'im, di surga yang penuh kenikmatan. Ya salam, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah mudah-mudahan kuat tauhid kita kepada Allah. Kita hanya memohon kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kita butuh Allah. Jadilah hamba yang butuh Allah. Jadilah hamba yang butuh Allah. Jadilah hamba yang butuh Allah. Kalau kita posisinya udah orang yang butuh Allah, insyaallah kita enggak macam-macam hidup. Apa yang Allah perintahin kita jalanin, apa yang Allah larang kita jauhin, dan kita jadikan suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
dan selalu menjaga kebaikan ini di akhir zaman. Hati-hati, semua orang lagi main hantem sono, hantem sini, hantem sono, fitnah sini. Ya, saya ingatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun, dengerin. Apa? Al-muslimun, man salimal muslimun. Al-muslim, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang orang muslim lainnya terselamatkan dari lisannya dan tangannya. Kita jaga lisan kita, jaga tangan kita, jangan nyakitin orang. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita berkah. Ya, jangan nyakitin orang. Kita kalau pengen ngomong, ini nyakitin orang gak ya? Kalau nyakitin orang, jangan kita omongin. Benar gak? Benar gak para hadirin? Hah? Ini kan lagi pada rame-rame kesono kesini nih. Sono ngantem sini, ngantem sono gak. Udah deh, dijaga deh. Jangan apa? Jangan nyakitin. Jangan nyakitin. Nih, omongan saya bakalan nyusahin dia. Enggak usah diomongin. Benar enggak? Kita disuruh banyak assalamualaikum sama orang. Kalau mau masuk surga kan amalannya 4. Yang pertama pengucapin salam. Kata guru saya Habib Umar bin Hafid, apa artinya kalau kita ngomong salam sama orang? Assalamualaikum. Artinya apa tuh? Kan selamat atas kalian. Saat itu Anda bersaksi pada diri Anda dengan mengatakan, hai muslim yang aku ucapkan salam, kamu terselamatkan dari kezoliman lisanku dan tanganku. Itu maknanya. Bukan sekedar kita ngedoain dia, kita berkomitmen saat itu loh. Waktu anak ngomong assalamualaikum, saat itu anak ngomong sama ente terselamatkan dari lisan anak dan tangan anak. Jangan nanti kita assalamualaikum tapi kita ngantem orang. Ya jangan dong. Ya salam. Udah deh, paling asyik hidup gak ngantem orang, berbuat baik, ya gak? Biar kita waktu meninggal yang ngomongin baik banyak. Udah waktunya komat, Haji Hendra, berangkat deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.